Kalau untuk harga jualnya itu 1.200.000 Pak, sama dengan di televisi. Setiap hari kan siarkan itu. Tapi kami ini harga promosi Pak. Lagi mempromosikan. Kalau harga promosi kalau bapaknya ada waktu datang ke kantor, itu harganya 850.000 Pak. Nah ini oke guys, kita ini pitching di Kapolres. Kapolres. Ikutin saya guys, ini kami pitching di Kapolres. Kita di Kapolres pitching di sini. Lihat guys, ini namanya Pak Angga, ini bagian Kasubagnya. Ini di Kapolres. Permisi Pak. Permisi. Boleh ini Pak, mau minta waktu sebentar, mau promosi kalau kesehatan Pak. Siap. Oh iya kalau gitu. Oh iya, makasih ya Pak. Jadi untuk menjaga ruangan ini, so. Kita baru pertama kali ini kami pitching di daerah Kapolres langsung di dalam kota, di dalam markasnya Kapolres. Ini gas. Mau ini, mau promosi kandang kesehatan. Di dalam ada lagi kerja ya. Gak apa-apa, ini melatih mental terutama. Ini Pak Bro. Ayo guys, ikutin lagi di kami di sini lagi guys. Nah, kameranya jadi mundur kan? Okay. Okay guys, ini pengalaman kami di Kapolres. Pertama kali di sini guys. Sama Pak Fahmi dengan Pak Adi yang di depan situ tadi. Dia yang kasih KTP. Kamu enggak, kita sama-sama. Enggak usah dibuka. Enggak usah.
Ini mau masuk mau keluar ini agak lumayan sih groginya ada. Ini gagal, yang pertama gagal. Mana bos? Kita pos ke langsung. Ini teman mau promosi juga. Ayo, pusing enggak katanya deh. Pegang bro. Pegang. Nah, ini kalau untuk rantainya. Nah, ya. Jadi kalau untuk pegang enggak? Aku menyimpan ini. Pak lah, lah tinggal kita pakai aja secara rutin. Jadi kalau dipakai kan secara rutin kan di situ dia terapi elektromagnetik, maka memperbaiki sel-sel tubuh yang sudah rusak gitu napa. Kalau untuk harga jualnya ini Bu lah, kalau di kantor kami itu di Sampurna Barat. Nah ini Bu alamatnya itu masih dikenakan 1.200.000. Ah. Ya mana tahu Ibu minat nanti kan membelikan langsung aja hubungi nomor HP kami di sini Bu. Nah iya. Kalau mau murah lagi Bu datang itu, aja pas ada yang lama ada yang rusak. Di kantor kami kan ada promo. Itu brosur itu enggak? 850.000. Enggak, brosur apa? Ya kamu megang surat tugas. Tapi kalau untuk hari ini Bu spesial khusus kami kan ditugaskan dari kantor sana dalam rangka membagikan kalung Bu secara keringanan harga. Jadi yang kami carikan hari ini karena mau cari iklan kan di daerah di sini kan di kepulauan sini kan kepada 5 orang. Jadi kalau lolos di seleksi memenuhi syarat itu hanya bayar pajak yang sekecil ini aja Bu, berapa Bu? 400.000 aja. Nah itu untuk hari ini itu pun masih dapat asuransi selama 1 tahun. Tapi harus diseleksi dulu. Mohon maaf pembagiannya kan diseleksi pakai KTP, KK, BPJS ataupun nomor HP itu kan, tapi kan salah satunya aja. Contohnya kita ngambil pakai nomor HP nanti. Jadi nomor HP Ibu sama Bapak nanti kan di kami Ibu. Iya, jelas di sumber undi, Pak. Nah, tadi Pak Wahyu dapat. Nah, jadi yang kami ambil nanti kan nomor NIK KTP. Ini yang di ruangan sebelah kiri ini. Itu udah 2 hari yang lalu sama saya juga waktu di rumahnya. Udah diundi. Udah dapat. Ketemu lagi katanya. Kalau lolos di seleksi itu kan Bu langsung dapat kalungnya hari ini. Yaitu tadi bayar pajaknya aja Bu 400.000 kalau lolos. Jadi yang diambil nanti kan nomor di KTP Ibu ataupun nomor kalau ini kan karena cari iklan gitu nah Bu.
Nah, teriklan untuk sponsor acara ini nanti kan pas tanggal 25 nanti, maka ada keringanan harga. Nggak ada lagi lah diskon lagi nanti. Nggak ada lagi. Pak. Kalau nanti Bu nggak ada lagi, dia normal Bu 1.200.000 kalau nggak 850.000. Kalau harga normalnya ini 1.200.000, kalau harga promonya 850.000. Kalau Ibu lolos di seleksi hari ini tadi bayar pajaknya aja 400.000. Hari ini juga Bu, kalungnya pun sama gelang ini langsung. Halo guys, ini kami lagi di salah satu Kapolres. Jadi kami sini pitching. Pertama kalinya kami masuk di sini, gimana caranya? Seperti ini ya kalau pitching sama yang lebih pengalaman dikit gitu. Guys, ini kendaraannya sudah mati-mati. Jadi kita ngikutin Pak Angga kelanjutannya gimana. Ya. Guys, kita WTC dulu ya, kita pitching. Dari siapa mas? Ini Pak lagi numpang promosi kalung kesehatan aja. Oh iya, ya. Oke guys, kita pijin sini lagi. Ikuti ya. Halo Pak Angga. Hai. Lagi sibuk guys. Pihak polisinya lagi sibuk, makanya susah nerima. Terus mana lagi pula kita nih? Pas lagi jam-jamnya sibuk nih, makanya kurang responnya. Ya nggak maaf lah. Yang penting kan bikin mental dulu guys. Lagi meeting mereka dengan guys, kita udah selesai kunjungan di Kapolres ini. Jadi kita mau kunjungan lagi di daerah apa namanya tuh? Begendang Hulu. Nah, jadi kita mau meeting di daerah Begendang Hulu lagi. Ayo guys, ikutin kami terus. Enggak jarak jauh, Pak. Kita mau buat laporan lagi bahwa di sini udah selesai. Jadi kami mau lanjut lagi. Nah, mau ngambil KTP. Saya ketemu sama Wahyu tadi. Wahyu kan sudah pakai kan, Pak Wahyu itu sudah pakai, Pak. Ada dokter bendera ya, gitu buat. Ah.